Okay, assalamualaikum, selamat pagi, siang atau malam ya. Okay, dua mata saya. Okay, sebelum kita memainkan lagu ini, kita kenalan dulu dengan melodi lagu Dua Mata Saya. Nah, yang perlu kita kenali dulu yang pertama adalah pastinya notasinya. Okay, ada beberapa not yang harus kalian ketahui sebelum kita mainkan lagu ini. Okay, yang kasih poin-poinnya dulu ya. Kita mulai dari not yang pertama itu ini. Nah, ini harus kalian ketahui dulu posisinya. Okay, nah, not pertama ini adalah G. Yang kedua ini juga G. Yang hijau yang kedua ini adalah E. Karena di not yang berwarna hijau ini nanti adalah perpindahan jari. Jadi jarinya berpindah. Okay, nah, sekarang di baris kedua, nah, ini relatif mudah, tidak ada perpindahan jari. Tinggal mengikuti saja. Kemudian, kalian juga kasih, di buku kalian juga kalian tuliskan ya, sama seperti yang tidak ingin tuliskan sekarang ya. Okay. Kemudian di sini juga berubah di sini. Nah, perubahannya ini relatif sama. Dia di sini G, kemudian di sini G, kemudian ini tadi keliru dia. Bukan di sini pindahnya. Nah, di sini. Sama seperti atasnya, ini adalah E. Oke. Kemudian tetap sama dan not terakhir yang harus diperhatikan adalah not C. Nah, maka di not yang berwarna hijau ini ada perpindahan jari. Oke. Nah, sekarang kita lihat posisi jarinya. Nah, memang sengaja di sini tidak dicertuliskan ya supaya kita belajar menuliskan jarinya dengan lebih detail lagi. Oke, pertama jari 3 itu ada di G. Kemudian dia jalan 1 1 1 2 3. Nah, di sini pindah jadi 2. 2 and 5. Ini 5 2 1 2 1. Kemudian sama 3 1 1 2 3 5 4 5 4 3 2. Nah, oke. Okay, nah, kemudian kita lanjutkan lagi sama pola yang pertama juga sama ini ya. Kembali lagi ke bagian awal posisi jarinya. Jari 3 di G. 3 1 1 1 1 2 3. Jari 2 pindah 2 5 3 2. Kok 3 5 2. Nah, lihat ini. Di sini 2 5 2 1 2 1. Terakhir 3 1 1 1 2 3 5 4. Jadi 1 pindah 1 1 3 2 1. Nah, ini adalah posisi jari dari tangan kanan lagu Dua Mata Saya. Nah, sekarang kita pelajari dulu bagaimana tangan kanan ini dimainkan. Oke. Okay. Letakkan jari 3 di G. Ya, kita jalan dulu ya. Hati-hati, jari 2 geser ke G. Ya, jari 2-nya geser ini. Kemudian jari 2 berikutnya berputar ke E. Nah, kita ulang lagi ya. 2 2 mata saya geser. Berputar. Posisi tetap. Dua telinga saya posisinya geser lagi jari 3 ke G. Dua telinga saya, hati-hati. Dua telinga saya geser kanan, berputar. Oke. Fa, for, jari 1 geser ke C. Oke. Pelajari tangan kanan dulu sampai benar-benar lancar, baru kita lanjutkan ke tangan kirinya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran di tangan kiri lagu Dua Mata Saya. Nah, kalau tangan kiri tidak ada perpindahan jari sama sekali, tapi tidak ada koreksi ya, ada koreksi. Jadi yang ini jari 2 ini salah diganti jari 1 ya. Nah, koreksi ada di 2 note 1 ya. Nah, dia basicnya mudah kalau tangan kiri ya. Jari 1 ya, nanti petakan di C. Oke, okay. Dan dia bergerak 1 4 1 4 1 3 2. Oh, sedikit koreksi lagi ya, ini jari 2. 2 4 2 4. Ya, 2 4 3 2 1 4. Oke, okay. Kita lanjutkan baris 3 sama persis ya. 1 4 1 4 1 3 2 4.
5, 4, 3, 4, 3, 2, selesai. Nah, jadi tangan kiri relatif mudah dimainkan. Cuman koreksi ada di bagian awal ini ya. Kalian ganti dulu dengan perubahan ini ya. Pastikan sudah benar tangan kirinya. Oke, kalian latih tangan kanan, tangan kiri sendiri secara terpisah. Setelah itu baru digabung. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gabungkan? Sebenarnya kalau dijelaskan sih panjang ya, tadi tinggal kalian baca saja. Selama tangan kanan sudah bagus, kiri sudah bagus, ketika combine itu insya Allah jauh lebih mudah. Oke, teacher Emin akan ajarkan bagaimana dia dimainkan secara lengkap ya. Teacher kembalikan di awal. Oke. Nah, yang ada jarinya ini ya. Oke, perpindahannya hati-hati. Tadi koreksinya jadi 1 nih ya. Ini jadi 1 dan ini jadi 2. Oke. Saya enggak mainkan secara lambat lagu Dua Mata Saya. 1 2 3 and 1. Geser. 1 and 3 berputar. One, two, three.